Gara-gara SIM datang tu hampir aja aku masuk bui lagi. Hai. Masa iya seminggu sekali masuk bui? Hancurlah dunia persilatan. Untung aja laporan dicabut. Aman aku, enggak jadi gol aku. Turbo, turbo. Musli. Tidur aja si menantang ini. Turbon bin Mansur, bangun kau . Lu Jenggo, bukannya lu kemarin ditangkap polisi? Iyalah, gara-gara kau nih. Untung aja laporannya dicabut, kalau enggak masuk bui lagi aku. Laporan apa gigi berlubang itu kok dicabut? Lu sih sosokan ngurusin masalah ini. Kalau Mail yang ngurus kemarin, masalah ini udah beres. BTW, Mail kemana ya? Udah beberapa hari gak pernah kelihatan. Jadi gini, Bu. Beberapa hari yang lalu, aku kerja di rumah Indah dan Iqmal. Nah, aku lihat putu abang ipar si Iqmal dan Indah mirip kali sama Mail. Tapi abang ipar ini hilang, ada kabar. Terus mereka minta dipertemukan sama Mail dengan niatan membunuh Mail untuk mencairkan asuransi abang iparnya yang mirip dengan Mail. Kami menyusun rencana untuk menipu Mail itu ini. Terus, habis itu aku buang mayat si Mail di koper dan kuhanyutkan di sungai. Itu ceritanya, Bu. Bu. Turbo. Berarti elu yang bayar utang Mail. Sama utang lu juga. Gak peduli Mail gak ada atau ada, pokoknya utang Mail dibayar. Mau kali kok . Kukira apa lah juga, udah panik kali aku. Udah totalkan aja utang aku sama utang si Mail berapa? 300.000. 300.000 500.000 aku kasih untuk kau. Banyak banget uang lu, Jenggo. Iya, ini sisa duit asuransi yang aku dapat dari membinasakan si Mail. Tapi aku janji ya, masalah ini jangan bocor ke siapa-siapa, paham kau? Oke. Yang penting cair. Tolol, jadi mesen nggak? Nggak. Apa-apa yang penting cair. Telah ditemukan mayat dalam koper. Umak, jangan-jangan mayat Bosley ini. Ciri-ciri mayat berjenis kelamin wanita. Bukan upaya untung lah. Bosley.
Baru jam 2 habis rupanya. Tidur lagi lah aku. Cuma halusinasi aku aja ini kayak. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Mimpi apa kayak mana? Aduh, sakit. Nyata berarti ini. Ya Allah, kayak mana lah ini? Mana apa-apa? Boleh? 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 Halusinasi aku ada ini. Ada apa-apa? Gila kali semalam ah. Entah mimpi entah nyata. Yang jelas gara-gara aku kepikiran terus nih sama jasad Busli. Kayak kita Busli. Motor dapat, uang apa lagi? Angkat tangan, jangan bergerak. Apa ini Pak? Kok minta tangkap tangkap aja Pak? Kamu ditangkap atas tuduhan pembunuhan saudara Mael. Pasti strobo binatang itu nih yang ngelapor. Pak, ampun Pak, bukan saya Pak. Udah diam, ikut. Ikut. Tolong korporatif. Benar, kamu sudah membunuh Mael dan membuang mayatnya ke sungai dengan koper. Betul, Pak. Tapi... Gak usah banyak tapi-tapi! Apa sih motif kamu sampai tega membunuh Mael? Uang, Pak. Hah? Hanya demi uang kamu tega membunuh Mael? Benar-benar gak ada hati nurani kamu. Di mana uangnya sekarang? Di kantong celana, Pak. Mas Turbo, keluar. Mas Turbo, acting Eka tadi gimana? Cocok nggak? Ember.
ini jatah kamu. Ini begitu. Di sini. Untunglah laporannya cabut. Kalau enggak, masuk bui lagi aku. Laporan? Laporan apa aja? Gigi. Gigi berlubang. Angkat tangan. Jangan bergerak. Apa ini, Pak? Kok menangkap-nangkap saya ini, Pak? Ada apa ini, Pak? Kamu dituduh. Dituduh apa? Lu jenggo. Bukannya lu kemarin masuk polisi? Masuk. Untuk apa gua masuk polisi?